yang sangat produktif. Yang di mana tahun 2045 mereka akan menjadi generasi yang pada usia matang dan sangat produktif, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Kita saling sharing tentang life skill, kemudian kompetensi-kompetensi yang harus mereka miliki dalam memperkenalkan diri dalam menuju Indonesia Mas tahun 2045. Terima kasih, seperti yang bisa kami sampaikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Siti Salisa Kania, Ketua Dewan Kerja Ranting Bogor Selatan. Jadi pada hari ini, kegiatan kami itu adalah Sarasehan Series 2. Jadi ini udah kedua kalinya, SMA Negeri 4, kita mengadakan kegiatan Sarasehan ini. Dan untuk kegiatan pada hari ini itu pematerinya dari Ketua Dewan Kerja Nasional, yaitu Prof. Kania. Dan tema yang diangkat adalah mengenai bina diri, bersiap menjadi generasi emas di 2024. Pada mungkin nanti kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi dan mengundang lebih banyak penegak mandega di Kota Bogor, karena memang kegiatan ini sangat bermanfaat tentunya untuk para penegak dan mandega di Kota Bogor. Penegak bina diri, bina tuan, bina siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nurnawal Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini kami Kuarcap Kota Bogor hadir di SMP Negeri 10 bersama-sama dengan Kak Mabigus, Kepala Sekolah SMP Negeri 10, Kak Ajat, bersama-sama menemui orang tua anggota calon peserta LT4 yang akan dilaksanakan bulan Maret yang akan datang di Kuartir Daerah Jawa Barat. Dan alhamdulillah semua kami bisa sampaikan, dan mudah-mudahan upaya kami bertemu dengan orang tua ini menjadi salah satu ikhtiar juga untuk bisa memberikan masukan pada orang tua, bisa lebih mendukung dan mendoakan putranya dari angkatan sembilan sekolah ini untuk nanti berprestasi dalam kegiatan di LT4, dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua, putra dari SMP Negeri 10 ini yang mau di Kota Bogor bisa berhasil berprestasi menjadi juara di LT4 yang akan datang, dan bisa lolos insya Allah untuk pertama kalinya ke Kuartir Nasional di LT5. Dan mudah-mudahan sekali lagi SMP Negeri 10 ya, yang siswanya mewakili putra untuk lomba ke tingkat berikutnya, ada 8 orang semuanya ada dalam kesehatan dan bisa mengikuti lomba semuanya dan sukses di dalam lomba, bisa juara di tingkat Jawa Barat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin 6 Februari 2023, diadakan pertemuan orang tua peserta lomba tingkat 4 dengan perwakilan Kuarcap Kota Bogor. Pertemuan tersebut diadakan di SMP Negeri 7 Bogor. Rapat tersebut membahas tentang persiapan lomba tingkat 4 yang dipimpin oleh Kak Wali dan Kak Endang.